Hey guys, suasana ini ketapang ya, mogok. Mogok. Kita mediasi tadi. Oh, terus gimana, Pak? Tunggu 1 jam 24. Cuman barangkali kita kesini ada perkembangan lagi gitu. Oh, ini Pak. Iya, saya hubungi ini barangkali bagaimana? Nanti, Pak, Bapak-bapak saya mohon maaf sekali. Saya sebagai anggota yang berwenang itu kepala seksi saya. Nanti Bapak ini Pak kasih tadi ya. Benar. Iya. Iya. Nah, ini Pak, ya, ini kepala seksi di pelabuhan. Gitu. Iya. Kalau yang dimaksudkan dengan Bapak itu sama juga, Pak. Entar lupa sinyalnya enggak bagus. Entar lupa ya. Iya. Saya mohon maaf banget, Pak. Tolong aja dihubungi ya, ya. Di sini ya. Saya juga gini, Pak. Ini saya ya. Sopir-sopir sing ngapain itu kok rapid test, tolong digedok. Jadi begini Pak. Iya Pak. Mohon saya mewakili para driver atau sopir apa, memohon kepada sampean karena dalam hal ini kan kami tidak punya akses untuk mediasi. Iya. Kami tidak punya akses untuk bermusyawarah. Iya. Dalam hal ini kami menganggap sampean sebagai figur yang bisa menyampaikan aspirasi kami. Iya. Nanti kami. Saya pasti. Itu. Iya. Jadi iya, mohon agar sampean menyampaikan kondisi terkini kondisi di sini. Kondisi sopir ya. Kondisi terkini di iya, sini Pak. Bahwa sopir melakukan aksi protes dengan maklumat yang dikeluarkan oleh Pemprov Bali mengenai biaya rapid test yang dikenakan kepada driver atau sopir. Itu kami merasa keberatan. Yang kami inginkan dikembalikan seperti awal mula, yaitu gratis. Karena kami adalah pejuang atau pahlawan transportasi, bagaimana Bali bisa mendapat logistik jika kami ditekan seperti itu. Iya Pak, saya ngerti. Nanti saya sampaikan Pak. Siap. Kepala seksi, nanti kepala seksi saya di sana kadang ada draft gininya Pak. Ada struktur organisasi. Kalau saya langsung ke atasan, saya salah Pak. Siap, saya siap. Ke kepala seksi dulu, kepala seksi kabit ke kadis Pak gitu. Siap. Ya. Saya pasti Pak dukung juga gini ya, sopir Pak. Siap. Ya. Kami tunggu. Monggo Pak, monggo. Ya Pak, saya memohon sekali lagi untuk menyampaikan. Ya, saya mohon maaf. Siap. Ini para sopir semua. Siap. Saya pasti hubungin gini atasan saya dulu Pak. Permasalahannya. Saya mohon maaf.